Okey, sekarang kita nak pergi tengok ada buah berangan tak. Wallet jangan lupa bawa. Ada buah berangannya. Ah. Ada buah berangan. Bukan sekarang ada musim ah. Buah berangan musim, masih musim lagi ke? Ya? Ha. Ya. Yeah. Okey, kita tengok sikit cara membuat berangan. Cara menggoreng dia. Ini menggoreng. Oh, ini serbuk apa ni, cik? Ini bukan serbuk. Ini apa ni? Batu. Pasir. Oh, pasir. Pasir yang untuk buat orang bangun tu kan. Pasir apa, cik? Pasir yang untuk orang bikin bangun tu. Ha? Kalau dia orang nak pasir nak recinkan tu kan dia ayak-ayak dulu. Oh, ambil yang kasar. Oh, yang kasar tu. Oh, jadi hitam ah. Dia hitam tu terbakar. Dia terbakar. Okay. Inilah dia cara warna ni. Dia kalau tak masak pakai ini, dia masak tak rata. Lepas tu rasa dia pun lain lah. Kalau masak pakai lain lah, masak dia lain ke sama je? Dia tak rata masak. Ke memang ada aroma dia sendiri lah. Kalau pakai aroma dia macam tu lah. Itu dia apa tu je lah. Aroma dia tak ada lah. Cuma dia masak dia tu sempurna kan. Tak ada lah yang hangus sana ke apa. Ini panas pasir ni dia pun dah. Aku kata orang dia dah masak. Okay, sekarang kita masukkan. Jadi kalau dia macam tu. Ini buah tempatan punya ke? Import punya. Pada mana ada lagi? Tak ada je ya? Kalau ada pun satu pun buah itu kecil, kulit keras. Oh, tapi tak sama macam buah. Tak sama kan? Macam ni berapa lama masak dia? Dekat 1 jam juga. Oh, ini 1 jam eh? Tak boleh tinggal tu. Tak boleh tinggal? Oh, sentiasa kena buat macam ni ya? Okay, ni dia buah berangan. Dia juga isi dia tapi dia dah baru lah. Oh, macam manis ni manis dia sendiri ya. Bukan ada campuran apa-apa tak ada. Start kau apa? 8:30 pagi sampai? Ada buah tu sampai. Biasa berapa kilo kalau sehari buat? Habis. Tak tentu juga bang. Tak tentu tak? Dalam 80 kilo eh? Kalau hari yang masuk dalam 20 kilo. Okey, kepada yang lalu-laluan ni selamat ke Kuantan, bolehlah singgah ke kedai abang ni. Boleh rasa dia punya apa? Dia punya buah berangan. Jadi kita BMF. Apa dia? Kedai Pak Pian. Kedai Pak Pian. Okey, kedai Pak Pian. Jangan lupa singgah kedai Pak Pian. Buah berangan 1 kilo RM30, 1 kilo RM5. Okey, oh cendol pun ada bang? Ha, cendol habis. Bau selamat. Oh, cendol. Kalau tidak cendol pun ada. Kita dah terlambat. Nasib lah, rezeki. Ini pun dapat juga tengok Pak Cik Pian lah. Cik Pian buat apa? Masak bawah berangan. Tengok, tak boleh berhenti. Selama sejam. Gila-gila lah. Okay. Anak ni anak lah? Ya, anak. Anak, bagus lah. Tolong ayah lah. Kalau dia berhenti, dia hangit ke? Dia air lagi, dia takut dia meletup. Pecah lah, terlalu panas. Okay, boleh singgah ke kedai Pak Pian. Macam-macam ada. Wah, ini limau tempatan ni kan? Bukan sahaja limau, ada juga. Ni nenas MD2 ke bukan? MD2 nenas ayah. Paling manis di Malaysia. Ini dia nenas paling manis di Malaysia, MD2. Ini dia masak ke?
Oh, ni dia limau dah. Limau bali. Limau bali. Bukan. Dia rasa dia lah. Bentuk dia. Tahu, panggil limau langkap. Limau langkap apa panggil? Langkap bukan kat Johor? Langkap Perak. Perak kan? Langkap Perak. Okey. Ni orang panggil limau langkap. Tak tahulah kat Perak ada tak limau ni. Kat langkap. Ni kira macam mana bang? Sekilo lima. Sekilo lima ringgit? Boleh lah, boleh lah. Ni, sekilo lima ringgit. Nanas ni macam mana? Sekilo empat. Sekilo empat ringgit? Dua kilo. Okey. Nanas MD2 2 kilo jenis kilo. Inilah buah-buahan tempatan yang patut kita support. Sedap. Sedap. Manis. Hijau. Ha, nampak siap dapat rasa lagi. Ui, sejuk lagi weh. Ha. Oh, manis. Ini antara buah nanas yang paling manis di Malaysia. MD2. Ah, sekilo. Okay, itu dia. Bukan bayar, tapi bayar tapi boleh orang. Tapi boleh orang. 28 ringgit. Tak apa bang, saya bagi 30 je kak bang. Tak apa. Oh bang, kita BMF bang. Bila tengok abang ni tinggal kedai apa nama kedai ni? Pakcik Pian. BMF, BMF selamanya. Eh, terima kasih banyak. Okey, cik. Jumpa lagi. Okey, cik. Terima kasih. Selamat malam. Salam. Okey, cik. Okey, terima kasih, cik. Baik. Okey, assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu dia. Kita apa-apa pun kena support orang kita. Ha. Tengok, banyak beli barang. Yang penting kita support. Itu yang penting. BMF forever. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai lagi di rumah dekat. Jangan lupa like, comment,